Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel YouTube Tukang Las Emperan. Salam sehat selalu kepada sobat kreatif dimanapun Anda berada. Saya selalu doakan semoga diberikan kemudahan dalam segala hal dan diberikan kesehatan. Amin. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial. Saya cuma akan memberikan video, yaitu sebuah rekomendasi, yaitu troli sampah di dalam ruangan ya. Ini kenapa kok modelnya seperti ini ya? Ini karena nanti di samping kanan kiri ini ada plastik ya, kantong plastik sampah itu ya. Jadi memang modelnya seperti huruf H terbaring ya ini ya. Ya seperti ini. Untuk pembuatan ini sendiri saya menggunakan besi-besi bekas ya, yang sudah tidak digunakan lagi. Rodanya juga bekas ini. Untuk ukuran sendiri ini panjangnya adalah 80 cm dan lebarnya 50 cm. Untuk tingginya 75 cm. Untuk pembuatannya sendiri saya awali dari membuat kotak itu ya, kotak yang paling bawah sama kotak yang paling atas. Setelah itu baru saya pasang tiangnya, tiang dua itu. Untuk bawahnya sendiri, alasnya sendiri saya menggunakan striplat bekas juga ya. Untuk rodanya saya menggunakan 4 in roda dengan karet merah ini. Ini sudah jadi dan saya tidak memberikan tutorial pembuatannya. Ini sudah jadi. Untuk pembuatannya sendiri, tahap pertama yaitu membuat kotak, alas dan kotak di atas itu, atas bawah itu dulu ya. Untuk setelah jadi saya kasih warna putih ya, ini sobat kreatif. Warna putih ini saya menggunakan cat minyak NV945 Brilliant White ya, karena warna putihnya itu sangat brilliant sekali, jreng sekali ini. Namanya juga Brilliant White dengan kode 945 NV. Oke sobat kreatif, semoga video saya ini bisa merekomendasikan kepada sobat kreatif dimanapun Anda berada. Jika menyukai, tekan like dan subscribe untuk mengikuti video-video saya selanjutnya dan mendapatkan notifikasi uploadan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sekian review dan rekomendasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tukang Las Emperan.